Assalamualaikum. Nama saya Nurul Atiyah binti Sa'adun. People call me Tia. Saya berumur 26 tahun, bekerja di CST Production sebagai seorang editor and videographer. Dari segi pemakaian saya, saya dah biasa pergi syuting sebagai uniform untuk bekerja adalah warna hitam. Basically sebab dah biasa, sebab every week ada kerja, every week ada job turun, mesti pakai baju hitam. Sejak tu lah saya ambil habit tu untuk just pakai baju hitam. And then lama-lama rasa macam susah pula nak main with the colours. Ha, itu dia video profile kita pada minggu ini. Nampaknya profile kita ni seorang yang sangat simple dalam dressing. Jangan tertipu dengan gaya lemah lembut dia, kerana dia ni adalah seorang videographer. Sebab itulah dia suka pakai baju yang berwarna hitam ataupun yang berwarna gelap. Tapi warna baju yang gelap ke, hitam ke, tak semestinya tu formal. Jadi warna-warna pun boleh formal juga. Setulah kerja kita di Hijabista Makeover. Ha, dan paling untung sekali, makeover ini juga akan ditampilkan dalam majalah Hijabista. So mari kami kenalkan anda dengan Tia. Hai, hai Tia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So, apa perasaan you? Nervous. Tapi excited juga, because selalunya kita yang shoot orang. Tapi hari ni, kita pula yang kena shoot. You tak payah nervous. Just relax dan enjoy this makeover. Hmm. Kalau nak tahu apa tema kita untuk minggu ni, jom kita ke studio. Jom! Nak-nak, busy ke? Hello! Ni lah dia stylist kita pada minggu ni, iaitu Aina. Okay, Aina. Ni profile kita, Tia nak beli. Kalau you tengok, Tia ni kan suka sangat pakai baju wanita. So, you ada apa-apa idea tak nak bagi Tia ni nampak different? I rasa Tia sesuai pakai warna pastel kot. Pastel macam mana? Pastel tu warna-warna lembut, tak terlalu terang. So, sesuai lah untuk Tia yang suka warna-warna gelap ni nampak lain sikit. Haa, dengar tu. Warna-warna terang. Betul-betul kontra dengan wanita, okey? Okeylah. So, I akan tinggal you pada yang bakar. I nak pergi lagi minum je. Okey? Bye-bye. Okey, jom Tia kita make up dulu. Cantik je. Kan? So kalau colour macam ni, boleh pakai formal wear lah. Boleh, bergantung kepada fabric dengan potongan tu sendiri. Oh, so agaknya kenapa you pilih warna pastel macam pink ni untuk tiang lampu yang tak punya warna baby blue ke, soft green ke? Okay, I pilih warna ni sebab I nak bagi tiang nampak lebih feminine daripada warna-warna gelap yang selalu dia pakai tu. Betul tu, sweet sangat. So, you comfortable tak pakai macam ni? Well, I tak pernah pakai baju warna terang macam ni, tapi sekarang I rasa confident. Good for you. So sebenarnya Aina ni, Tia ni dah siap belum? Belum, sikit je ni. So kalau macam tu, kita tak payah kacau diorang. Biar Aina buat final touch terhadap Tia. Okay, good luck. Inilah dia Tia. Tia, I tak perasan. Ingat Tia pakai baju warna hitam lagi. Tadi pakai warna pink, lepas tu warna hijau. Sekarang warna ni, pandai main colour kan? Itulah, jangan main-main. Tak pakai dah warna hitam. Sekarang ni kan I yang ada soalan. Aina, dalam styling menggunakan warna pastel, apa agaknya perkara yang kita boleh buat dan perkara yang kita tak boleh buat? Okay, jadi pakai baju warna pastel, make sure head tutup tak payah nak warna pastel juga. Pilih warna hidung tu yang terang sikit pada baju yang gaya-gaya. Ingat tu. So, you ada apa-apa soalan? Ada sebenarnya. Rambut I selalu putus and selalu pening kepala. Kenapa ya?
I rasa mungkin you ikat terlalu ketat kot. Itu salah satu sebab kepala you rasa pening. Dan lagi satu, make sure rambut you kering bila you pakai tudung. Ingat tu Tia dan juga Yasmin. Yang kali before pakai tudung, make sure rambut kering. Lepas tu jangan nak ikat rambut ketat-ketat. Patutlah kadang-kadang rasa pening. Hati ikat kuat semangat kot. Dan kepada penonton di luar sana, jika anda mahu banyak lagi styling makeover, pastikan anda menonton episod makeover seterusnya hanya di Hijabista.